Okay guys, hello. Hello, hello. Password apa? Password password 3301. 3301. Masuk by team eh. Actually Umi tengah tengok ESL ni. RRQ versus CGGG. Nampak gaya macam CGG ni dah agak perform berbanding dengan 3 game yang diorang tak perform. Tapi nampak diorang on fire kali ni, tengah tengah menghabiskan RRQ. Tinggal seorang saja lagi RRQ untuk dihabiskan. Leglock seorang. Adakah diorang nampak leglock dekat bawah, tapi diorang dah diserang oleh team satu lagi tu. Team apa tu? Team Onyx. Oh, team Onyx kacau. Oh, diorang tak dapat tangkap leglock. So leglock masih selamat dekat bawah. Oh, RRQ. Oh, ada Endostar dekat atas. Lepas tu ada reverse raid dekat bawah. Okay, di mana? Di mana? Oh, RRQ selamat. Leglock selamat dekat tepi tu. Leglock masih selamat. Tapi mungkin Leglock akan dikejar Endostar. Oh. Okay. Mana Espany? Raja duduk dekat, Raja Gopal duduk dekat atas tower. Raja Gopal kat atas tower. Raja Gopal kat atas tower. Password 3301. Masuk satu tim. Siapa kulai ni? Siapa ni? Ha? Scream cepat, dia kena ada satu team lah masuk. 3301 dah bagi dah tadi password. Jangan tanya banyak sangat lagi. Dah cakap dah password, sila. Tapi satu team masuk, satu je, satu je, satu saja. Tapi tak boleh tunggu lama lah.
Buriram Buya guys. Buriram Buya buatkan yang kedua. Buriram mengejar. Satu buriram ni orang kutuk-kutuk tu soon. Tapi kita dah masakkan dengan buriram ni banyak penting lah. Dia adalah tim yang satu respect dia tinggi terhadap kelawan. Dia adalah tim yang takpelah dia kasih chance lah 1-2 game dia tu soon. Dan aku dah dikejar. Dikejar lah. Dia keluarkan already, dia masukkan Gate High. Gate High botak. Gate High potong rambut, comel Gate High. Daripada warna merah rambut dah jadi warna hitam pula. Mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap. Comel Burira. Okay guys, kita tengoklah. Kita sibuk-sibuk juga tentang Burira, tapi kita tengok juga screen kita. Ada team standby next map. Sebab tak boleh tunggu. Standby next map ya. Yeah? Kalau ada team juga standby je next map. Dia kena belajar sabar, kena belajar ready untuk kena sidai. Siapa yang bersabar bila kena sidai tu dia akan dapat masuk. Jadi kena sidai tu adalah adat kehidupan. Siapa yang tak boleh kena sidai tu dia main benda lain dan dia memang akan ditinggalkan. Jadi belajarlah untuk kena sidai. Untuk sabar bila kena sidai. Okay guys. Sebab tu kita ada kena sidai. Pakaian perlu disidai kering. Tanpa sidai tak ada pakaian tak kering. So sabar ya guys. Oh, team elite di Bima Sakti. Tapi siapa ni? UXP dan random. Dia bawa random, Aisyah dah terkena tembakan. The hit, one hit. Awal-awal dah kena, Aspen dah kena scam. Tapi Aisyah pula menyekam. Oh, Aspen menyekam. Kita bawa seorang pemain baru hari ni, nama dia Kulai dan Haziq. Excel ni cannot brand dengan Excel. Asyik kena one hit, one go. One hit, one go. Eh, mana tu dah? Dia dah mati kat atas tu. Apa jadi pada dia kat atas tu? Dia tak dapat nak buat apa-apa. Ada. Okay guys, kita tengok intro di sini. Dia bawa intro, never surrender, ultra. Super bertemu dengan Freedom Rambo. Freedom Rambo guys. Alah, baru nak masuk, kita dah kumpul dah team. Alah, tak apalah, nanti masuk. Bila dah kumpul team, sabar. Sidai sekejap, bila awak belajar sabar, awak boleh masuk nanti. Kena bayar ke? Tak ada, tak ada kena bayar guys. Jadi kena hit. Alamak, SK super nampak ganas. Aspen tu tapi Yazid tak diselamatkan. Masuk serang. Alamak, bagaimana ni? Super Leash pun terkena hit. Sufi juga jatuh. Yazid masih boleh diselamatkan. Habis. Dia punya vending machine dah tukar color guys. Gold hitam macam jersey Expand. Apa ni, Garena follow color jersey Expand. Jadikan vending machine dia. Wah, pandai Garena. Sama taste Garena dengan Expand. Super habis. Super. Habis. Awal sangat jangan. Oh, RRT.
tak bawa report hari ni. Dia bawa random. Syarif, Farid, NEE, Hama. Ini bawa NEE, Hama. Dia telah di... Oh, Freedom Rumble rata dengan intro. Kuat ni intro ni. Line up ni not bad. Exiso Niche, Freddy dan Long. Not bad. Kuat juga ni. Triple kill. Ha. Not bad ni line up. Not bad. Strong, strong. Line up ni strong. Okay, kita tengok macam mana performance intro untuk hari ni. Okay, kita dah jumpa dah line up utama intro. Aspen eliminated. Apa ni Aspen? Aspen. Aspen dia bunuh diri dia awal sebab dia nak tengok ESL. Smart. Dengan 8 kill. Not bad Chris. Sebab dia punya player dalam ni semuanya yang mantap-mantap lah. Sorry guys. Saya cari room tak jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Morning. Apa ni? Cari room tak jumpa. Kita pernah tengok Liga. Room Liga. Expense screen. Ni je. Tak payah cari. Pergi dekat room Liga. Ada expense screen. Itulah dia. Room Liga expense screen. Nampaknya ada tumpukan di kawasan sebelah kanan circle di bahagian factory. Kita akan nampak, kita akan lihat ada few team dekat sini yang akan kelang kabut jugalah sikit. Ada tumpukan-tumpukan dekat-dekat ni, sebenarnya dekat-dekat. Biasa tinggal seorang jauh. Ni team yang dekat-dekat ni. Ni yang dekat-dekat ni masih berterbangan di udara. Tu dia. Chris berada di posisi yang agak strategik. Easy like you. Terkena hit di batang hidung. Solo kan? Tu kan dah kena teguran daripada punya sistem Garena. Nak solo dare sangat. Jangan solo dare. Sistem Garena pun menegur kalau ada solo. Jangan solo dare. Triple kill. Habis terus. Kalau ada seorang berpulang solo, habis satu tim. Rata satu tim. Ultra masih
dalam posisi yang lokasi yang selamat, tak berapa depan tapi langsung tak berperang. Intro 5 kill, masih 5 kill dalam lokasi mencari-cari. Ada satu masuk tu nampak. Tu masuk belakang tu dia kena tembak tu. Nampak dia mengejar. Mengpung. Mantap lah Vix. Triple kill. Tapi circle quarterly kill. Okay, masuk cepat. Intro pump. Easy lah. Kita cuba nak revive karakter. Serang bertubi-tubi oleh SPN Fizz. Pusing. Ada satu team, dua team mengejar. Easy lah ini, kepung terus. Pump habis terus. Envy Long mendapatkan kill tersebut. Sekarang ni intro akan bertemu dengan team Never Surrender. Tu dia. Get High dah masuk. Get High tukar color rambut hitam kali ni. Tingginya Get High, tapi tak setinggi Too Fast. Too Fast lagi tinggi. Kenapa dekat pipi dia ada kuning-kuning tu? Adakah itu salah satu teknik makeup yang dilakukan oleh ESL? Inilah teknik makeup yang dilakukan oleh ESL pada player. ESL satu betul dia very commercial. Freddy dapat, Nico dapat. Never Surrender diserang oleh Intro, expand Intro guys. Tapi diselamatkan semula. Pusing kembali menyerang balik. Regroup. Bom terlalu dia. Tapi Just Afiq kena. Just Afiq ditembak oleh V. Tembakan mengena terus. Lagi. Deep pun terkena hit. Seorang saja. Ini Never Surrender. Rata Intro. 11 kill guys. Freddy telah ditamatkan riwayatnya. Freddy, bagaimana boleh mati? Chris Steve Reaper 4 tadi main solo squad. Sekarang saya mungkin dah belajar daripada kesilapan yang lampau untuk tidak nak menunjukkan ego bermain solo. Intro tinggal 3 team je guys. 3 team. Chris berempat, Intro bertiga. Tapi Chris sembunyi dalam bangunan compound lebih ke arah Intro. Kita tengok bolehkah Intro bertiga dapat menyelesaikan Grace. Tapi korang Intro bijak, jangan ke depan. Tak payah kan, dapat Shiro pop one hit ke kepala. Tak payah ke depan, nanti circle tu akan bergerak. Kau santai je kat bantu tu, kau jaga belakang. Dia tak jaga belakang. Belakang dia.
prosperity. Samsung. Okay, and Samsung USL dia banyak problem dan tak semua player boleh adjust dengan handphone tu secepat mungkin. Kemungkinan besar CGGG ni tak boleh perform kerana handphone tu, handphone yang digunakan pakai tu mungkin tidak selesa bagi player. Kemungkinan besar. So, itu yang last time juga dihadapi oleh S-Pen. Di mana handphone Samsung tu banyak sangat restriction. Sebab tu team seperti macam CGG yang dah biasa perform dengan handphone standard dia ROG, mungkin dia sukar untuk mengadaptasi dengan handphone Samsung. And dia pun baru pertama kali masuk ESL. Jadi dia tak biasa lagi dengan menyesuaikan diri. Handphone Samsung tu memang agak berat sikit berbanding handphone tu agak Kenapa masuk tak download map? Tunggu kat lobby tapi kenapa tak download map awal-awal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mika. Kenapa tak download map awal-awal? Kaki salat. Jadi itulah dia. Jadi bila macam ada few team ah yang kita kenal dalam ni. Masalah yang diorang hadapi di situasi ESL sekarang. Melalui pengalaman S-Pen di ESL, salah satu masalah yang kita hadapi untuk mengadaptasi dengan handphone selain daripada handphone sebab dia pakai Samsung kan. So Samsung ni dia ada, sebab dia low sikit berbanding ROG, dia bukan 100% gaming. Siapa yang nak tengok Too Fast tu? Ha, Too Fast dah masuk guys. Too Fast yang berehat dia masuk happy-happy.
Main happy-happy. Alamak, ada yang tak download map. Untuk nak jadi we suspect CGGG tak perform, bukanlah tak perform, perform kerana mereka susah nak adaptasi dengan mereka yang baru. Lepas satu lagi dengan PSL, dia orang punya tempat training training untuk menggunakan phone tu, dia orang ada sediakan satu tempat di mana dia duduk kat situ and tapi tak boleh bawa keluar pun. Jadi budak-budak kena training dalam room tu. Jadi salah satu struggle tu dan diorang tak dapat nak bawa keluar pun. Dia nak pergi, diorang malas nak training dalam room. Jadi, tapi Samsung ni juga lebih kecil sikit berbanding ROG. Lebih kecil sikit. Ha, diorang caster tak tahulah kenapa diorang stres, tapi salah satu yang Umi tahulah sebagai observer kepada corak cara ESL, stres satu adalah apa ni, suasana tu stres. And then sebab ESL ni dia lebih komersial kan, sebab tu Garena punya setup adalah lebih lebih pada Umi lebih pro macam ESL. Diorang based on siapa sponsor diorang kan. Jadi kenapa salah satunya adalah phone tu sendiri. Phone tu sendiri kurang selesa. Memanglah dah kena kick, memang tak boleh join sebab tak download map. Dah nak masuk apa ni screen, kena download map. Tak download map memang kena kick. So bila kita nak masuk ke kawasan atau ke tempat mana-mana, kita kena buat persediaan dari awal. Kalau kita tak buat persediaan dari awal, alamak, satu dah nasib baik boleh diselamatkan. Kalau kita tak buat persediaan daripada awal, dengan tak ada, jangan masuk guys. Jangan masuk. Kalau masuk, no point. Download map dari awal. Kalau masuk player tak ada map, jadi tandanya you guys tak ready. Meaning no point scream. Scream ni dia bukan main-main, dia latihan. Jadi kalau siapa-siapa yang nak main-main, dia jangan masuk scream. Dia masuk main-main dengan kawan-kawan. Maksudnya yang you guys buka sendiri room, you guys buka sendiri room. Bukan masuk scream. Scream ni lebih kepada team yang serius nak training. Sebab tu nama dia Scream. Okay. Nama tu. So dia dia apa ni, so kena ready lah. Umi ESL kat mana? ESL dekat Thailand, dekat Bangkok. ESL di Bangkok. Okay.
suspense. Super terminasi. Alamak. Di tangga yang ke-10. Tu nampak. Dia salah satu Umi sambil Umi ni Umi juga tengah check apa ni DSL. Salah satu adalah problem double kill. Ya, buat ada di Bangkok guys, di Bangkok. ESL di Bangkok final. Tapi final ESL tak lama, 2 hari je. Dalam lingkungan seminggu lah dekat Bangkok, tak lama. Dia tak macam Garena sebulan. Tapi mungkin Garena pun akan buat lebih pendek kot kali ni. Sebab kadang-kadang duduk lama-lama pun dekat sana pun letih. Macam from Umi punya pengalaman duduk dekat Bangkok sebulan lebih. Sebulan selalunya diorang buat sebulan lah. Letih. Chris bawa Cheesy, Like You, Sora, Kecik and Jimmy. Ni team ni kuat ni. Kuat team ni. Triple kill. Habis. Aspen rata. Killing spree. Watery kill. Kecik dan Jimmy dua-dua adalah sniper, tapi mungkin Jimmy bermain bomb. Ya, Jimmy bermain bom. Asura bermain bom. Jimmy bermain apa? Apa karakter yang Jimmy bawa? Jimmy lah main bom. Asura bermain. Oh, dua-dua bermain bom. Elite. Offline, Thailand lebih passive audience dia. Last time masa ESL di Jakarta happening guys, happening. Offline dekat Jakarta happening. Fans dekat Jakarta memang dahsyat ah. And then bila first time ESL berada kat sana, fans datang. And then after that ada yang minta jersey, ada yang nak jersey expand. Lepas tu expand, kalau dah kasih jersey expand terpaksa tak pakai baju lah kat situ kan. Jadi yang itu yang fans yang kejar nakkan expand punya jersey and also gift lah. So expand masa pergi ke Jakarta masa tu, expand ada bawa gift. Salah satu yang expand bawa adalah keychain expand. So kita kasihlah fans dekat Jakarta, dekat Indonesia, dan juga kita berilah keychain kita pada team pro player yang kita jumpa, all the 12 team tu kan. Kita bawa gift tu. Kita kasih. Woi, macam tu sekali garangnya. Aduh. Lain macam. Langgar macam tu. Oh, Diana terkena hit. Cek KZ. Apa cerita ni? Diana terkena hit. Lain macam. Too fast tak ada senjata. Too fast tak ada senjata. Apa ni Too fast? Too fast, siapa yang rindu Too fast? Inilah Too fast guys.
Siapa yang merindui Tufas? Pastinya ramai yang merindui Tufas. Tapi Tufas dikejar. Tufas dikejar, guys. Dengan backpack dia, dia lari. Dia lari. Sempatkah dia melarikan diri? Dah bolehkah dia melarikan diri? Berapa jauh dia boleh pergi? Mana pergi Tufas? Tufas nak pergi mana? Tufas. Habis. Habis, guys. Tufas selamat, guys. Tufas selamat. Ui, Diana dapat links Adam. Kita tengoklah tim lain juga. FRU, FRU masih di luar, tak ada action. FRU tak ada action lagi. Berlari-lari lagi, tak ada. No action, no action, no action. Chris dengan 14 kill. CZ like you, 17. Espensora, Chris dan Jimmy. Oh, ganas-ganas ni. Sebab apa? Sebab diorang dah banyak kill. So diorang dah banyak dah senjata. So diorang boleh belagak lah di tengah-tengah circle dengan parang dia, dengan dia punya teddy bear dia. Esok kan dah naik sekolah, betul tak, guys? Esok dah nak naik sekolah kan. Siapa yang bersekolah pada hari Ahad tu, selamat. Apa ni, selamat. Apa ni, naik sekolah. Selamat sesi persekolahan 2024. Enjoy sekolah. Siapa yang tahun ni nak SPM, so enjoy lah korang SPM. Pump Diana. Lagi. Apa ni, akaun ni gegar-gegar ni. Pump. Tak bagus lah. Kena tukar akaun lah. Akaun gegar-gegar. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? 3-4 kali baru dapat. Cepat. Dah double layer. Elite. FRU. Chris menyerang. Turun terus, kena tembak. Links level up. Links level up. Triple. Apa jadi pada Onyx Olympus? Torak nombor 6. Buriram kejar nombor 1 dah sekarang. Si nampak. Walau macam mana pun orang kutuk-kutuk Buriram, cakap tusun-tusun-tusun. Caster cakap apa dah jadi dengan Team Jaya ni. Team Jaya ni, kita tahu apa yang nak buat. Tak payah risau dengan Team Jaya. Mereka tusun tu strategi. Strategi saja je nak bagi orang panik. Tu strategi. Okay, still expand. Register. Yasi dengan Yana. Yana, tolong Yana register kan. Oh, habis CZ like you, tinggal seorang. Dikejar oleh tim. Habis Chris dengan Freedom Rambo. Oh, pump. Ha, dapat sebiji. Boom. Oh, habis. Dia tak nampak dekat belakang dia. Tu atas tu. Atas tu. Tu ha, tengah main skateboard tu. Tu belakang tu. Belakang. Tengah main skateboard. Alamak. Team Fus. Team Fus kat atas ni. Itu dah ni kan. Tadi Umi nampak tu dekat atas tu. Bam! Kena launcher. Oh, satu lagi. Satu lagi. Bam! Kena launcher. Oh, mantap sing. Ngam-ngam. Alamak. Sayang dia tak sempat nak finish. Mantap. Launchpad. Launchpad pula. Launcher. Launcher. Launcher dia, guys. Masuk betul-betul kat tengah-tengah. Tengah-tengah. Apa ni, glue wall tu. Ui. Ui, sniper. Sniper. Oh no. Oh no ni adalah sniper, guys.
Sniper berlawan sniper. Cat Chizzy. Cat Chizzy mengejar. Oh. Siapakah yang akan mendapat buyah yang kedua ni guys? Antara Freedom Rambo dan Team Cat Chizzy. Cat Chizzy. Oh, boom. Wah, nampak. Oh no. Oh no, berada di luar circle. Agak sakit. Baru nak cakap agak sakit. Tinggal seorang saja berada di belakang. Apa ni, jerami padi ni. Tolak jerami padi tu. Tolak, tolak. Dia tak boleh tolak jerami padi tu guys. Guys, jerami padi tu tak boleh tolak ke? Supaya dia boleh, dia boleh gelik expand. Tak boleh guys. Tak boleh ke? Cuba try tolak jerami padi tu. Dah hari turu cakap betul. Apa betul tu? Apa yang betul? So kita harus melihat expand. Kita tengok. Okey, kita kasih diorang 3 minit. Cannot brain. Team cannot brain. Nama team cannot brain. Kang Umi tukar map sekarang. Tiba-tiba dah tak boleh main. Dah tak ada download map. Download lah map. Download map guys. Kita naikkan. Oh, nama dia Fuzz Demon. Fuzz Demon. Grace Elite. Elite pun tak bawa. Full team. Kita tengok. Ada 2 lagi slot. Kita tengok siapa yang cepat masuk. Intro. Expand. Grace Elite. FRU. Freedom Rumble dah masuk. Okay. Team-team yang penting dah masuk. Kaki select dah masuk. Ada 1 lagi team. Kita tengok siapa yang masuk. Last. Mana? Ultra. Di mana ke Ultra? Super pun tak ada lagi ni. Super. Mana Super? Super dan Ultra. Eh, baru je Umi nak gas kan. Tiba-tiba banyak dah pula masuk. Team ATM ni mesti team banyak duit. Ada pula team RRQ tak download map. Dia kalau tak download map kena kick. Okey lah. CGGG guys. CGGG berada di drop spot sama dengan Goda. CGGG antara satu team yang tak berapa nak perform, tapi mungkin tak tahu esok diorang boleh perform. Umi suspect the non performance of CGGG kemungkinan besar atas kerana handphone. Mungkin sebab handphone.
Mereka tak dapat nak adaptasi handphone tu. Oh, CGG Peter dapat todak raja, dapat on fire, dapat Zen. Kemudian siapa? Umi ni casting apa? Casting ESL ke casting Scream? Oh, todak Noki. Oh, TR Torak dapat Noki. Kenapa todak pecah-pecah? Todak pecah-pecah dua-dua ke? Mungkin itu strategi todak rasanya. Oh, tiga dah hilang todak ahli dia, tinggal seorang saja Fikri je tinggal. Tak nampak lagi Fikri revive siapa-siapa. Oh, todak hashtag. Todak rata guys dengan CGGG. Sayang. CGG. Dia apa dia? Satu tentang ESL ni yang kadang-kadang yang Umi tak apa suka sangat adalah phone dia. Even last time masa kita dekat ESL last time pun kita struggle dengan phone dia. ESL struggle dengan phone tu. Dia tak boleh nak perform dengan phone tu sebab phone tu dia kata agak beban untuk dia main. Dia struggle dengan Samsung tu. So dengan kata lain, adaptasi nak gunakan phone tu, dia beri masa pula kurang beberapa hari kan untuk nak guna phone tu, memang ambil effect lah gameplay pemain-pemain pro ni. Oh, CGG dah mula dah bangkit. Dia orang dah boleh beradaptasi dan ni dah separuh game kan, dah lebih separuh game. Okeylah, sambil kita melihat screen kita jugalah komen tentang ESL Thailand Freedom sambil torak dengan CGGG. Dapat satu, dapat dua. Okey. Tak ada lawan lah kat sini. Ni team level up. Kita tengok adakah S-Pen berpeluang sekarang. S-Pen. Alamak, Cobra. Cobra. Apa Cobra? Dia macam Umi ingat lagi satu caster tu daripada Kelantan. Casting kan. Kadang-kadang orang rasa kelakar. Dia Cobra. Cobra dia. Cobra ni boss. Cobra casting. Kenapa ni? Ini bukan main lari-lari. Lawanlah. Siapa nama caster? Garena ada buat apa? Garena ada buat pertandingan video casting. Sangat kelakar. Never surrender guys. Habis dengan team intro. Kita tengok ni intro. Max. Perang dengan siapa ni? Dengan S-Pen lah guys. Tu sedap kat bawah tu dengan S-Pen. Ada dua tu kat sini ni. Deja vu. Hashtag orang yang sama juga actually yang pergi ni. Max baru intro dengan 4 kill, elite dengan 9 kill. Mantap elite. Chris dengan 5 kill. Mantap Chris. Kat dalam ni Sora kat situ.
ada. Rata-rata dah tak ada dah. Dah tak ada dah Viz. Viz, larikan diri anda. Cepat. Killing spree. Ay, asyik main terbang-terbang kat awan je ni. Triple kill. Boleh menang the most revive. Triple kill. Terbang-terbang kat awan ni boleh menang. Age of Prophecy, the most Age of Prophecy, the most revive. Oh, intro sempat hidupkan dua. Sempat hidupkan seorang. Long. Elite. Masih, apa ni, masih tegur berempat. Dengan 13 kill, guys. Elite perform. Nanti we nak interview Latif. Triple kill. Intro dapat menyelamatkan kembali. Satu. Killing spree. Quaternary kill. Killing spree. Quaternary kill. Tapi rasanya tidak boleh menyalahkan arah-arah ini. Kena arah-arah dia tidak kurang. Adakah dia menyelamatkan rakan dia? Killing spree. New kill leader. Oh, Aspen. Triple kill. Awan dengan Diana baru dapat M-King. Tinggal Diana sahaja seorang-seorang. Dikejar oleh Fahri Yazid. Bagaimanakah keadaan ni? Datang. Lawan. Lambat. Tengah ke dalam bahaya. Tinggal dua, guys. Oh, dapat hidupkan semula. Dapat hidupkan semula. Tapi Todak terus mengejar. Todak terus mengejar RRQ. Dagelok berada di luar. Dikejar Todak. Todak dengan berapa kecil, guys. Masih main kejar-kejar, guys. Oh, seorang dia tinggal lagi tu. Tapi RRQ dah turun. Turun pun mati. Ditembak oleh CGGGG. Killing spree. Turun pun mati. Revival yang sia-sia. Masih berterbangan di udara. FRU Freedom Rumble perform dengan 16 kill. Elite dengan 16 kill. Oi, kejar-kejar ni. Elite 16, FRU 16. Aspen masih terbangan di udara. Sampai tamat. Sampai tamat skrin ni. Kerja Aspen terbang-terbang. Kerja Aspen terbang-terbang je kat udara. Aspen tengah training macam mana terbang, guys. Macam mana landing, macam mana terbang. Nampak? Aspen tengah training, landing dan terbang. Kalau you guys tanya kenapa Aspen nasib mati je kan? Ada orang tengah training untuk landing. Triple kill. Landing terbang. Ha, tu dia. Umi, bila game XP? ESP game bila pula? Oh, sorry honey. ESP tak main. Untuk ESM ni ESP tak main. Sebab semasa Liga tu,
apa ni ESP tak tak dapat melepasi liga ESL tu. Jadi ESP tak main. ESP melepaskan apa ni tidak dapat melepasi slot ESL. Jadi ESP tak main untuk ESL ni. Sebab di waktu liga tu ESP ada menghadapi masalah sikit. Jadi dengan roster kita, jadi dia apa ni, kita memang apa ni dah berusaha dah, cuma tak ada rezeki. Itulah namanya tak ada rezeki. Rezeki tak ada. So kita kena reda tak ada rezeki, dan insya-Allah rezeki yang lain yang lebih baik akan datang untuk expand. Jadi kita bersyukur dengan apa yang kita ada, dan kita akan teruskan usaha untuk see FFWS. FFWSC. Okey, harap dia dapat menjawab soalan Hanif. Inilah dia gaya bermain landing. Jatuh, turun landing, turun landing. Tak habis lagi guys. Ni next Terra. Ni next Terra rasanya ni. Tak habis lagi. Mencari-cari. Intro kembali 4. 5 kill. Tinggal hanya lagi berapa team sahaja. Mana nampaknya team ni masing-masing takut. Eh, apa jadi pada Freedom Rumble tadi? Dah habis lah. Dia lawan dengan siapa tadi? Oh, Max X Max. Killing spree. Oh, Syaril terkena hit. Oh, dengan Shizzy like you. Oh, dan dikejar. Oh, expand rata di tempat yang keempat. Itulah main landing-landing. Main revive-revive pun tempat keempat guys. Chris. Oh, Chris dekat atas ni. Oh, the spam. The main spam datang dekat. Tak puas hati. Nak datang depan mata juga. Nampak dia guys. Berpusing lah. Tak pasal-pasal kau pula yang kena kejar kan. Kelang kabut. Itulah, jangan main solo. Mana backup? Backup, mana backup? Backup dia, backup dia dah sampai. Backup dah sampai guys. Kecil, kecil, kecil. Lawan dengan expand Chris. Lawan dengan intro guys. CZ like you. Berada di rumah. Dapat satu kepala Vix. Tertunduk malu Vix. Cheesy like you berpusing-pusing mencari lagi. Turun naik, turun naik. Depan dia. Turun naik, turun naik. Portal. Portal go. Torat rasanya ni. Torat rasanya boleh. Tak, bukan. Red rasanya akan buyar. Red guys. Red atau JV. 4 lawan 4. Ni JV kenapa? 4 lagi tu 2. Torat dengan Red dan JV. Indostar and Torat. Mungkin boleh Torat. Torat dapat swing. Torat dapat swing. Dakol dapat swing. JV Koga. You guys dengar lah kan Umi walaupun macam you guys assume lah Umi scream apa ni, scream elite. Okay, cakap elite lah pula. Torat lah pula. Okay, Chris jatuh ke bawah. Aduh, Chris. Apa dah jadi dengan kecil? Kecil ditembak. Katapuk. Sabut daun tobi. Mas masih bertiga. Nampaknya elite masih kuat. Elite versus intro. Mantap lah intro. Elite dengan 23 kill. Melampau ni. Ini melampau. Ini dah boleh kategori World Series dah elite. Nampak? Inilah kategori World Series lah. Dapat kejar Sora. Kejar Sora. Jangan tak kejar. Kejar dia. Kejar. Tengok Dobby. Dobby berpusing-pusing. Habis keris di tempat yang ketiga. Tinggal hanya setinggal. Habis dapat Freddy. Freddy depan mata pusing-pusing. Apa Freddy? Freddy. Saja tinggal siapa lagi? Envy Long. Siapa ni? JB. JB. Sport guys, buya. Back to back team Thailand. Thailand back to back. Geram ni.
Sewa geram lah pula. Geram kan tak ada. Tak ada guys, tak ada. Sambil Umi buat screen sekali, Umi casting sekali lah ESL eh. Casting sekali ESL lah, barulah best. 2 minit. JV Esport, Buya guys. Tadi Buriram, kemudian Buriram. Now JV. JV Esport. Umi suka dengan swing tu, swing tu. I'm fine. Okay. Yang penting semua dah solat asar. Dia tak nak kena king dengan Umi, dia keluar dulu. Eh ni cheesy like you ni apa ni? Tak ada ni. Tak ada map ni. Cheesy like you ni kenapa tak ada map ni? Apa dia cepat je download map? Sebab internet dia laju. Boleh tak ada internet lah pula. Tak ada internet. Ni baru nak masuk dengan tak ada. Kenapa suka bawa random? Mantap. Torat. Boleh guys, boleh. RRQ nombor berapa tadi? RRQ rata dengan Torat kot rasanya. Rasanya RRQ rata dengan Torat. Sebab dia berlawan dengan Torat tadi dekat atas bumbung. Dan Torat dapat 3 tadi. Flash pun not bad. 8 kill guys Flash. CGG 7 kill. Ada kill lah, banyak kill lah. Mana intro ni? Lambat lah masuk. Oh, intro dah masuk. Ada satu lagi. Password 3301. Violent Ladies dah lama tak nampak. Ya, Violent Ladies dah lama tak nampak. Mungkin diorang nak naik sekolah. Ui, ni 4-4 semua tak ada map. Violent Ladies dah lama tak nampak. Mungkin diorang tengah sibuk untuk register nak naik sekolah. Password 3301. Berapa game? Ni tinggal lagi 2 game. 2 game tinggal. Last 2 game. Okay. Cepat guys, cepat. Jangan lambat. Ni nak message mana pergi super. Akan mendatangkan apa-apa faedah. You guys kena main dengan orang yang sama sampai create satu team and then baru masuk screen, baru boleh improve. Kalau tidak, you guys akan jadi bug. You akan jadi bot di sepanjang orang.
dulu masa tahun lepas Aspen masuk masa Aspen masuk ESL ni, Aspen berada di nombor 7C. Aspen berada di nombor 7C. And waktu tu Aspen tak ada coach. Aspen pergi ESL tahun lepas tak ada coach. Tahun lepasnya Aspen tak ada coach. Tahun lepas Aspen tak ada coach. Aspen main dan yang diorang banyak rotate sendiri, fikir sendiri. Tapi alhamdulillah waktu tu Umi rasa Aspen ada buya dalam ESL. Dua kali buya. Aspen ada dua kali buya dalam ESL Snapdragon Pro Series. And dapat di tangga yang ke-7. And masa tu Aspen datang bersama-sama dengan Sam 9, tak silap Umi. Yes, team Malaysia Sam 9, diwakili Sam 9 dan Aspen waktu tu. And waktu tu diadakan di Jakarta, Indonesia. Fans Indonesia memang dahsyat lah. Dengan gendang dia dah macam bola, tim bola dah tak EVOS kan. Peminat-peminat EVOS, masa tu ada EVOS main. Peminat-peminat EVOS akan tunggu intro. Alamak, Freddy terkena hit. Long dapat satu. Okay, Nish cuba mengejar, membantu. Di belakang tu ada lagi dua tu, Yushiro. Dapat! Ada satu lagi, Viz, tembak, kena Viz. Tembak, kena Viz, cepat Viz masuk situ buat apa Viz. Viz salah masuk. Tu, depan tu, pump. Viz, pusing Viz, pusing. Pusing, tukar weapon sekejap, ambil duit sekejap. Dia sempat pula nak ambil duit. Aduh, mamak tu siap lari dah Viz. Viz ni ngetrol ni. Ngetrol, dia kata tak pelan map Umi, map awal lagi, biar ngetrol lah dulu. Ngetrol, Hex eliminated di tempat yang ke-12. Alamak, Long kena tembak dengan siapa tu? Tu, oh, Freedom Rumble lah. Itulah, lambat sangat. Ngetrol kat tempat ni lama sangat. Dah datang dah Freedom Rumble, nampak? Freedom Rumble datang, nampak? Tu dia, lambat sangat. Jangan lambat sangat. Nampak? Freedom Rumble dah datang. Ready war lah. Nampak? Habis Nish dah terkena satu hit. Dia kalau Freedom Rumble dah datang, apa lagi ready war? Habis satu dapat. Depan muka Long. Kendalah, kena tembak, kena langgar. Aduh. Kena tembak, kena langgar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akmal Azim. Makan ayam tercekik halkom. Makan ayam tercekik halkom, kesiannya. Sambal 999. Macam mana nak join? Saya nak masuk. Password apa Umi? Password dia 3301. Ni map kedua terakhir. Ada satu lagi map terakhir kata hari. Last map. Okay, kita tengok map. Hari ni ada team Zico. Ni team random ni. Vexo 999. Nama-nama macam apa ni, pelik-pelik ni. Mungkin orang tak biasa lagi proceed. Kan poop tu kena tembak dengan nama pun lagi tak tahu nak baca dah. Susah betul nak baca nama-nama adik-adik ni semua. ARGIN 07. ITX Matt. Ada pula sesat ITX orang dalam ni. MRT, ni era MRT, geng MRT mana tau? MRT guys, MRT. Last map. Intro dengan 3 kill. Intro ni tak cukup. Intro masih selamat. Siapa ni? Elite. Rata dengan FRU. Kaki select juga rata. FRU ke tadi yang ratakan dia?
FRU ni Umi. Umi FRU Ono Ryu Achis. Siapa ya guys? Siapa main dia punya ni? Ya, Umi nak tengok siapa karakter yang dia main. Oh, Ono ni dia punya Fragger ya. Nampak Yana dah tolong dah guys. Yana dah tolong. Umi tengah melihat karakter guys. Okay Yana, tolong Umi. Apa yang karakter yang gigi panjang-panjang tu? Itu karakter apa tu Yana? Gigi panjang-panjang. Menakutkan tengok gigi dia. Kenapa gigi dia panjang ya? Ini karakter bom. Ini karakter bom tu. Bom tu karakter apa? Bom Ninja Fus. Uff. Itu dah. Itu dia. Intro berada di hadapan. Intro dah. Intro buka. Alamak, kenapa depan tu cepat sangat? Kenapa depan tu pergi? Vix, kenapa pergi solo-solo? Jangan solo. Kan dah kena kejar kat situ. Siapa yang pergi solo tu? Hai, dah kena terumpul dah kat situ. Hai, kan dah kena. Siapa tu main solo-solo tu? Tak pasal-pasal. Ada pula warna hijau pula kacau kat situ. Dono je guys, kita tegur dia. Lepas kata tengah sibuk. Tengah sibuk berperang. Bawa kereta dalam air. Chris. Habis level up. Rata oleh Chris. Intro tinggal seorang. Duit hanya diperatur. Boleh, boleh. Revive lagi seorang. Sempat. Kenapa intro asyik? Revive je ni. Dia dengan 12 speed. Kali dia mode menyerang je lah. Mode menyerang. Tak silap Umi dekat FWS, FRU menang ke ke tangga ketiga keempat. FRU tangga keempat betul tak FRU? Kalau C tak boleh invited, dia top 1, 2, 3. Top 1, 2, 3 adalah 1 assist. Dominating. 3 adalah assist. Assist. Kalau tak ada invited lah. Top 3 kan. Top 3 tu lah 3 team tu yang akan ke C. Tapi sebab ada invited. Quaternary kill. Jadi apa ni. Ui. Mario mengejar. Mario mengejar extend. Ui. Kiri dan kanan. Fari menyerang. Dia tak fokus satu arah. That's the problem. Fari, dia tak fokus satu arah. Dia tamak. Selalu rugi. Jangan tamak. Bila you fokus satu arah,
Tambah seorang seorang kat sini. Horizon tak boleh nak selamat. That's the reason why. Nampak? So you have to do, kena buat training kan. Yang nasihatkan, screen ni training. Jadi bila screen, inilah masanya untuk menggunakan teknik yang betul bermain game. Teknik yang betul. Sebab bila you guys go on tour yang professional tour, team ni semua ada coach. Diorang ada coach. And coach ni dah mewajibkan mereka semua bermain ada disiplin dan mengikut kepada ciri-ciri yang tepat. Jadi Umi nasihatkan you guys yang tak ada coach, main ikut kepada ciri-ciri yang tepat. Seperti mana pro player main, dan praktiskan dalam screen. Sebab kalau korang tak praktiskan dalam screen, nanti di actual tournament struggle. So screen ni penting untuk, bukan praktis mekanik je. Screen ni penting untuk praktis formasi, disiplin, komunikasi. Dia bukan just setakat main-main, aku main-main petang, main-main petang. Mentaliti main-main petang tu kena tukar dah. Kena tukar, wajib tukar. Screen ni macam you tekan tubi tau. Latihan tekan tubi untuk memperbaiki corak permainan you guys and team you guys. Kalau dalam screen you guys still membuat kesilapan yang sama dan 10 screen masih tak berubah, terus terang Umi cakap you will not go too far. You tak perlu pergi jauh. Sebab dalam screen setiap kali you buat benda yang sama and you tak ada improvement. Jadi meaning dengan kata lain, you tak ada belajar apa-apa. You kena belajar. You kena wajibkan diri you untuk belajar. You kena wajibkan diri you untuk triple kill. Improve. Dia nak melanggar, dia nak masuk dekat atas, dia nak melanggar. Tak kira lah, dia melanggar semua orang. Dapat satu. Master truck ni, betul tak? Dapat dua. Ha! Kecil dikejar. Kejar. Gila. Water kill. Dapat kecil. Dengan monster truck dan susah je kecil rata. Lemak Cek Sezi terkena hit. Bolehkah disamakan Cek Sezi? Tapi boleh. Datang lagi ada dua dekat bawah sana. Eskan di luar circle. Ada dua, ada satu tim dekat situ. Ada tinggal Too Fast, Cek Sezi dan Diana. Oh, ah, dapat satu hit. Bam. Dapat lagi satu hit. Gila dah. Datang dah satu ke atas tu. Oh, dekat atas tu. Nampak. Oh, dia pusing ke tak nampak. Tembak kat sana. Dia sibuk ke. Ah, dia belakang dia ada gap. Tupas dah matang. Tupas dah. Tupas dah marah. Tupas dah marah. Tupas nak buy one juga. Tupas. Fast guys, welcome back to Fast. Welcome back to Fast. Kenapa dengan Moko? Oh, Moko ke tu? Saja je, Umi tanya je. Welcome back to Fast. Okay, last map. Kalahari. The Kalahari. Kita naikkan. Okay, cepat. Password 3301. Masuklah siapa yang berani masuk. Masuklah siapa yang berani masuk. Nanti buatlah skrim malam pula. Eh, lemak. Suka hati dia je nak arahkan Umi nak buat malam ke nak buat siang. Umi suka hati Umi lah nak buat malam ke siang, lemak. Umi suka siang. Malam untuk tidur. Hi, welcome back to Fast. Fast.
Okey, kita tunggu lagi team untuk masuk. Suka sangat dia orang ni keluar room. Mungkin sebab dia orang nak tukar karakter. Lagi dua team. Tiga lagi team untuk masuk. Tapi apa yang Garena buat baru-baru ni, apa ni dengan Ace of Prophecy tu agak bagus lah. Sebab dia beri, Umi nak share sikit dengan you guys. Dia berikan, daripada dia berikan code kan, jadi dia berikan jersey, hadiah, dan juga dia berikan handphone, hot touch, handphone tu. So pada Umi itu lebih bermakna lah hadiah yang diberikan oleh Garena baru-baru ni untuk FFWS MY. Agak berbaloi lah hadiah yang Garena berikan. Dan setiap berlangsung week Liga Knockout Stage ke week apa ni, ke week Point Rush sampai ke final, setiap hari tu ada Ace of Prophecy. So very nice, very nice apa yang mereka lakukan. RRQ mengejar CGGG. Abai telah apa ni ditembak tapi Abai diselamatkan, dan CGG terpaksa meninggalkan tempat tu dan merevive rakannya. CGG agak struggle lah, mungkin Mumi suspect mungkin sebab handphone lah, sebab handphone tu. Todak pula diserang oleh Todak diserang oleh ni siapa ni, Onyx, bukan Onyx, apa ni, Endostar ya. Endostar guys, Endostar senang Todak. Seorang dah down, tinggal lagi bertiga. Industar serang Todak. Dia hot drop guys. Todak main hot drop dah, orang hot drop dia kan. Fikri dah down. Tak tahu boleh sama ada diselamatkan Fikri atau tidak. Industar memang kejar Todak gila-gila. Habis dapat dia. Dapat Industar. Industar hantar seorang ke tempat Todak. Endostar hantar dua orang kat tempat Todak. Tiga dia hantar tiga. Seorang lari. Endostar kalah. Dia permainan macam tu, Dia tak boleh. Lagi dua guys, lagi dua. Cepat lagi dua. Password. Cepat masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Exoda Gaming. Tak boleh masuk sebab sorang-sorang. Ini namanya Room Liga. Terima kasih Hans dan Yana menghantar love. Kalau masuk sorang-sorang tu sunyi. Dia tak boleh main. Dia masuk kena berempat terus. Okey, dah cukup dah guys. Tak payah tunggu lama. Jom kita start aja. Senang je. Masuk penuh je jalan. Kenapa tiba-tiba senyap dah pula? Apa dah jadi dengan ESL ni? Technical error lah. ESL. Technical error tengah live. Kenapa? Apa dah jadi? Tiba-tiba sound system hilang terus. Mungkin earphone tertanggal, mikrofon tertanggal ni. Excited sangat kan? Mikrofon tertanggal. Baru timbul balik mikrofon. See?
Gila lah RRQ kejar CGGG. And this is the first time. First time Umi tengok corak permainan CGG yang pelik. Sebab CGG ni permainan dia jalan bump, jalan bump. Oh, Dudes terkena tembakan. Silap lah, silap lah. Diorang terlalu gairah sangat mengejar CGGG. Dan akhirnya CGG fight back. CGG dah settle, dah ready, dah dia set up RRQ. Dia fight back. Ooh, dapat lagi dua. Lagi dua tinggal. Ooh, gila. Ooh, dapat lagi seorang. Rata ni RRQ. Lagi seorang. Ah, lagi seorang. Ooh, dapat lepas. Dapat melarikan diri. Tapi dah. Dapat melarikan diri. Sempat melarikan diri. Habis sempat melarikan diri. Dia terlalu orang kata, oh, dia pergi ke kawasan revival. Lepas hanya menidurkan. Oh, kena portal. Abai kena portal. Tinggal Legolot seorang. Abai kena portal dengan CGG. Tinggal Legolot saja. Kenapa RRQ buat macam ni? Umi tak faham plan RRQ ni. Sekejap guys, kita tengok map siapa yang berperang. Sorry guys. Umi terganggu pula dengan permainan ESL. Triple kill. Tapi tak apalah. Apa ni, finally pun 2 hari. Diorang boleh kejar balik esok. Esok ada 8 game lagi. Ada 8 game. Jadi mungkin alamak, intro Freddy terkena, tinggal Hanzi seorang. Hanzi cuba menyelamatkan tapi duit tak ada. Hanzi lari dulu dah cari duit. Hanzi tak pun, kau fight lah 1v1 tu. Dia pun melarikan diri. Dia cuba melari dua-dua, tinggal seorang saja guys. Siapakah yang lebih berani? Tembak. Oh, tak nak tembak jauh. Main tembak jauh. Ada kena hit tu. Tak apa, tembak. Kau jangan kena headshot sudah. Cepat dia dah. Oi. Dah terlepas, terbabas dah pula. Okey. Mantap. Hebat Hanzi. Mantap Hanzi. FRU pula bertemu dengan tim Nox. Onyx. Onyx bertemu Flash guys. Onyx bertemu Flash. CGGG, corak permainan dia adalah dia jalan. Team Flash hashtag 12. Memang tak naik lah Team Flash. Hari ni Team Flash tak perform habis. Hashtag 12 Team Flash. Apa ni, CGG ni, dia punya corak permainan adalah dia jalan, lawan. Dia jalan, dia jumpa orang, dia lawan. Dia jalan, dia jumpa orang, dia lawan. Dia tak pernah lari. Tapi this is the first time yang CGG main lari. So sebab tu kenapa attack all around hashtag 11. Sebab tu Umi suspect mungkin dia tak biasa dengan handphone tu. Dia tak selesa dengan handphone tu. Dapat satu Diana. Dibas terus. Di manakah Tupas? Hai Tufas. Tufas kata saya tengah concentrate, jangan ganggu. So you guys nak sangat kan tengok Tufas main kan? So Umi panggil. So Tufas main lah ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ESP The Ungku. ESP The Ungku. Selamat berkenalan. Expand Ungku. Mantap nama. Okay, kita tengok. Tak ada lagi guys. Tak ada lagi yang berlawan. Masing-masing semua dalam keadaan tenang. Tak ada yang bergaduh. Tak ada yang masih this one. Todak dah main jauh dah, main belakang. JV berlawan dengan Torat. Torat dapat satu. Terkena. Apa ni? North terkena tembakan. Hits one step di kepala. CGG pula bertemu dengan
JV. Oh, CGG bertemu JV. Dia sebab dah banyak sangat team Thailand kan. Jadi dia nak, dia punya chances nak jumpa dengan Thailand sama Thailand tu tinggi lah. Sebab 5 kan, 5 Thailand, 4 Indonesia, 4 kan, 5 Indonesia dengan Vietnam. No, berapa eh? 5 Thailand ke? 5 ke berapa Thailand? So dah banyak sangat. Jadi chances nak berjumpa sama-sama negara tu tinggi lah. Sebab satu map tu banyak majority Thailand kan. Jadi dia berlawan sama-sama dia lah banyak. Oh, JV dengan CGGG. CGG dengan 7 kill guys. Fus dengan 3 kill. Di bawah tu ada team elite. Dia melihat team elite datang. Dia, haruskah dia menyerang elite? Elite tinggal berdua. Dua orang. Oh, boleh kejar. Boleh jadi. Oh, terduduk dia. Satu lagi di bawah. Satu lagi. Jaga, jaga. Jangan bagi mereka naik. Oh, mantap lah dia jaga kawasan refinery ni. Tu atas tu. Pump. Ha, ha. Oh, panggil, panggil apa ni? Kereta. Ui, ha, tu tembak je, tembak je. Tembak eh, tembaklah. Tembak tu kepala dia tu ha, terjojol tu ha. Aduh, kat atas tu. Oh, overpick sangat. Siapa nama ni? 4GS Samu. Masih baik tak kena headshot. Oh, elite masih ada guys. Elite masih hidup. Elite tu tapi dua terkena. Hit dengan orang yang berbeza oleh satu daripada FRU. Revive kembali, revive kembali. Diana pun menyerang. Diana menyerang. Tengok, Aspen pun masuk menyerang. Berseronok. Aspen bertemu FRU. Tengok ganasnya, ganasnya guys. Oh guys ha. Cat Sezi mengamuk. Tengok. King pun mengamuk. Ya Allah, ya Tuhan tu. Tengok guys. Mengamuk, amuk. Amuk expand. Ada seorang lagi. Oh no. Eh, too fast. Oi, too fast. Mantap too fast. Mantap too fast guys. Cannot brain ada ke? Cannot brain tak tahu ah Umi. Cannot brain dah mati kot. Tak tahu, cannot brain tak masuk. Ni yeah, tak ada, tak ada. Cannot brain tak ada. Cannot brain tak masuk. Cannot brain. Sebab Umi open 12 sahaja. Mungkin cannot brain tak dapat masuk. Diana ni 5-5 M King. Oh, garang, garang, garang guys. Garang. Line up garang. Ha, tu dia. Tu dia. Tu dia. Apa lagi dalam krono? Kejar dalam krono. Bagi dia keluar krono terus. Ha. Tak ada function dah krono sekarang. Bila orang datang masuk rumah, assalamualaikum, saya jumpa awak, bam, letup. Krono. Krono ni sebenarnya pada Umi lah kan. Nak siapa yang nak main krono ni, Umi nasihatkan macam ni. Kalau you berada di posisi jauh, yes, krono function. Tapi untuk CQC, close combat, close counter combat, dia panggil CQC, close counter combat. Kalau musuh tu dah depan mata, no point krono. Sebab dia boleh masuk dalam kelambu awak. Jadi no point krono tu. Jadi Umi nasihatkan kalau nak main, sebab apa ni, fight, dia tengok region eh. Tengok region. Okay, dia tengok region. Ooh, Diana. Ui. Eh, semua berkumpul kat atas ni ha. Lain macam. So dia punya, kalau nak apa ni, nak lawan dengan krono ni kan, you tengok region, region mana. Contohnya kalau region region contohnya seperti Brazil, dia suka main jauh, fight jauh, maksudnya sniper tembak jauh. Tapi kalau region Malaysia dengan region Thailand ke, diorang suka main fight 4v4, maksudnya CQC. So CQC kalau fight contohnya dengan team-team macam Aspen dengan siapa-siapalah team yang CQC dia kuat lah kan. Buriram ke apa. Krono ni tak ada function. Krono tak ada function sebab mereka CQC memang strong. Tapi kalau bermain dengan team-team yang dia guna jarak jauh, then Krono okey lah. Jadi nak pilih character skill tu pun guys kena tengok corak permainan team lawan tu macam mana.
Itulah nasihat Umi. Oh, Buriram. Buriram tinggal berdua. Apa ni, Red tinggal seorang. Oh, Red berempat lagi. Red berempat. Buriram berdua, CGG di tempat yang kelima. Expand masih mengejar. Tinggal siapa lagi? Tinggal berapa team lagi? Elite penuh lagi. Intro full team. Sekejap. Intro apa? Intro full team. Nox 8. Elite 3. Oh, Katapult dah terkena dengan siapa tu? Too Fast dah menjatuhkan Katapult. Okey, nampaknya Elite akan bertemu dengan Expand ni. Okey, kita lihatkan. Tapi Elite macam agak jauh-jauh. Dia one by one. Dia spread, guys. Dia spread. Tak tahu macam mana. Dia spread. Okey, nak cuba hidupkan balik member dia. Tapi mungkin duit tak cukup. Adakah cukup ke duit? Tak cukup. Cukup ke? Tak cukup. Jadi tak dapat nak hidupkan member. Ni kawan ni yang kawan ni 500. Dia boleh kot hidupkan member ke? Tak cukup juga. Dia kena combine. Oh, dia menyerang. Nox menyerang Expand dari bawah. Nox. Team Nox dapat Helika. M King dapat Helika. Fus. Ada macam banyak je team kat sini. Fus ada, Nox ada. Okay, Nox turun lagi. Masih berterbangan seorang demi seorang. Ini kalau lama sangat bermain, kalau you guys main dengan Expand, you guys kena faham eh. Baru cakap, you guys tak boleh lama nak menyerang. You guys kena ready mode serang cepat. Sebab kalau you guys tak serang cepat, ni lah jadinya, nampak? Sebab tak sampai berapa saat bila Expand dah scan je, ada orang je. Tak sampai berapa saat dia akan sampai. Nah, dia macam ni lah jadinya. Jadi bermain training kena ada mode cepat. Kena train macam mana nak mode cepat. Sebab inilah corak permainan world. Corak permainan world. Okay, Umi ajar you guys sedikit demi sedikit dalam scrim Expand. Jadi sesiapa yang berminat nak jadi pro, kan, jadi start ada dalam kepala atau senarai tu list corak bermain world. Bukan corak. Jadi kena lebih pantas lah. Pantas untuk macam mana nak menyerang, nak go, nak this one. So kita dah lama kan tak tengok Too Fast, kan. Jom lah kita tengok Too Fast. Semua orang tanya mana Too Fast, mana Too Fast. Rindukan dengan Too Fast, kan. Inilah dia Too Fast. Too Fast datang dengan mode garang, guys. Mode garang. Berpusing-pusing. Dengan Cat Sezi 10 kill. Nampak tu Cat Sezi 10 kill, guys. Mengamuk. Tapi ni kita scream je lah. Kita scream. Main. Scream je, scream. Scream petang-petang. Dah pukul apa jam? Macam nak malam je. Ya, dah nak malam dah, guys. Dah nak maghrib. Okay. Too Fast my inspiration. Too Fast your inspiration. Macam mana nak join? Macam mana nak join? Semua macam tu. Tanya Risk. Risk tu. Risk tahu macam mana nak join. Tanya Risk. Siapa nak join? Tanya Risk. Tapi kena ada team. And JV Buya, guys. Back to back champion. Back to back semuanya. Thailand aja jaga. Thailand aja map. Kalau tak Buriram, JV. Tak JV. Red. Tak Red. CGG je tak ada Buya lagi. CGG tak ada Buya lagi. Adalah satu tadi RRQ satu. Too Fast dapat Freddy. Apa ni, dapat one by one. One. Too Fast dengan anjing dia kat tepi tu. Doggy, little doggy. Tinggallah Elite. Fast. Elite tinggal seorang. Fast tinggal dua. Team Fast. So kita tengok siapa yang akan expand serang. Nampaknya expand mengejar Elite.